Hello, assalamualaikum. Sama lagi dalam Zaf Suhaimi Channel. Okay, video kali ini aku dengan keluarga nak bawa korang semua pergi mandi di Lata Cangkoh. Okay, Lata Cangkoh ni dia terletak di Setiyu, di kawasan Bandar Permaisuri. Kalau korang tengok tu, kau cari je Lata Cangkoh. Kalau aku masuk simpang, cabai lah, masuk cabai. Cabai ni panggil cabai sekolah Kampung Bulu. Jadi daripada sini kita akan masuk ke dalam kampung tu, panggil Kampung Ulu Seladai. Lebih kurang 25 kilo, 25 kilo jauh ni pun. Berapa 15 kilo kot. Lebih kurang 15 kilo lah. Masuk ke dalam kampung. Yalah biasa lah, lato tu kan duduk dalam bandar, mesti ada kampung. Ni kampung dia lah, kampung ada penduduk ramai juga penduduk ni. Kalau musim durian memang sedap lah duduk kampung ni. Banyak durian ada di kampung ni. Durian pun murah-murah. Okey, ni kau kita nak sapa dah. Kita nak sapa dah. Ni orang panggil Kampung Ulu Seladai deh, Ulu Seladai. Ni pun dia ujung-ujung kampung ni. Ha, kita nak masuk ke kawasan tempat ada orang lah. Tak ada orang, kita nak ke cari sungai lah. Tapi kalau kau tengok alik kanan, sebelah kanan tu pun memang dah ada lah sungai tu. Ni kita dah sapa dah. Ke simpan jalan ni ke, kau jangan risau, pergi straight je, dia tak akan sesak lah sebab jalan depan ni jalan mati je. So kita akan masuk kanan lah, dia ada signboard tu, dia tu dah latar cakoh. Kau pergi straight je sampai bawah tu. Segala kemudahan lengkap lah di sini. Tanda ada, wakah ada, sepak maya ada. Cuma aku tak tahu molek gedok segala kemudahan tu, tapi nak ayatnya kemudahan tu dah disediakan oleh kerajaan tempatan lah, kerajaan negeri ke, kerajaan persekutuan, kita kira kerajaan lah, pemerintah dia dah sediakan dah jalan tak comel, parking. Kau tengok tu deh, oh memang comel. Oh adik kakak orang bawa sapa tu, tu bawa sapa tu nampak tu munggah begah tu, oh munggah begah, munggah supik ke apa tu. Bawa sapa tu nak pergi mandi tu belakang tu, tukar baju dulu tu. Okay, kalau sapa sini kau cari parking lah. Sini pun ada juga orang jual, tengok tu. Ada jual naga, goreng-goreng lah. Ada air, ada gapa, ada lah kau jual air. Lepas tu ada atas tu ada wakah, dia ke parking situ lah. Tu nampak abis tu duduk gapa. Aduh, semak abis tu. Nak pakai topi, nak pakai topi. Mutu tak ada nak pakai topi. Ni budak-budak Ribena lah. Kadang-kadang Ribena aku tak boleh bonek sebab tak mak kereta. Tak boleh bonek siap dia. Terbik dah, terbik dah, terbik dah. Terbik dah. Ready lah, kau tu nak pergi mandi tu. Siap dah. Anak-anak tu mak aku tu, mak aku tu dia jari-jari mari tempat-tempat gini. Jadi kalau boleh mari tu, syukur lah dia, kita mari segang ni. Ni kita nak jalan ke tempat kita mandi, tempat kita nak pergi mandi dah. Lalu sebelah sebelah kiri tu air tu dia lalai sikit. Tempat kita nak gini air tak lalai mana, sesuai lah untuk budak-budak. Untuk budak-budak mandi lah. Tapi kena bawa juga lah. Kalau ada lah jaket lagi molek, ada pelapung pun pelapung lah. Tu Mak Ipeh, Mak Ipeh. Mak Ipeh bagi bawa tika. Tika depan tu kiming. Bagi bawa. Semua ni askar-askar ambo lah. Duk keloh tu. So kau ni nak balik dah. Gitu deh, klik dulu, klik dulu. Beres. Gitu deh, gitu deh. Okay, kena kita. Ni kita sabar sebab mandi. Tengok tu ramah, nampak palu sahaja dalam air tu. Ni ada juga tempat dia buat, bukan buat rasa je macam air takung. Sesuai lah untuk budak-budak mandi, memang comel lah tempat dia ni. Kalau saya demo nak air sini memang terbaik lah. Kalau mana peminat-peminat untuk berkemuh ke apa, memang sesuai lah sini. Cuma kena beringat lah kalau musim hujan, jangan mandi lah. Takut ada palai, sini suhu juga ni palai. Tu kamu tengok tu, saya demo tengok tu tempat budak-budak mandi tu. Kalau depan sikit dah ada lah, tapi kalau kat tepi ni toho je, toho. Toho ni kalau lupa panggil cetek. Kalau dengan budak-budak tu kat pinggir je. Mai toho lah. Tu anak aku tu mandi tu. Sokonyo, suko tak dia. Okey, toho bos, toho bos tu si mandi lagi sejuk-sejuk. Ni siapa masuk untuk kita makan, kita kel lah. Kita bawa nasi, kita bawa nasi dua masih ada lah. Allah ada budu, ada ayam tu. Pucuk paku, goreng. Terbaik lah, terbaik, terbaik. Memang sedap lah kalau boleh makan sini. Tu, tengok tu aku tu. Allah, perut pun labu dah. Makan seumur, nak kan? Deh, Allah sedapnya mandi. Mandi, ni Fidau. Fidau ni, Fidau.
Oh, tak mandi. Oh, niat memang pergi nak dakwah lah kaya. Kata lagi tak sejuk lah gitulah hidup mainnya. Memang tempat ni sesuai lah untuk budak-budak. Oh, tengok Allah, comelnya air. Okey, jadi adik kakak, marilah kita dengar suasana-suasana budak-budak dia mandi deh. Memang meriah adik kakak. Okey, jom layar video deh. Okey geng, jadi itu sajalah apa aktiviti aku dengan keluarga. Jadi korang yang mana tengok video ni, terima kasih. Korang boleh juga komen bawah untuk next-next video. Okey, terima kasih menonton. Itulah sajalah aktiviti kami sepanjang hari Minggu lah, hujung minggu. Kita masak-masak nasi rumah, kita makan-makan sungai Lato Lato Chaco. Tapi orang tempat sini dia panggil Lato Sawo, Sawo lah. Kalau bahasa buku dia Lato Chaco. Memang sesuai lah tempat ni untuk budak-budak, tapi kena beringat, kena hati-hati, kena pengawasan orang tua jugalah. Sebab itu ada tempat dalam, ada tempat cetek lah. Takut jadi perkara-perkara yang tidak diingini lah. Okey. Itu saja untuk video aku kali ini. Terima kasih menonton. Terima kasih like. Terima kasih share. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Zal Suhaimi Channel. Selamat maju jaya. Bye-bye.